Oke teman-teman, hari ini kita menemukan sebuah kasus mesin cuci shop front loading. Jadi mesin cuci ini apabila kita colokan ke listrik ini, lalu kita putar ke posisi on, itu MCB-nya mengalami strip atau jeglek. Ini mungkin disebabkan karena adanya komponen yang kerjanya kurang normal atau abnormal ya. Oleh sebab itu di sini kita sudah membongkar cover bagian atasnya. Kita akan mencoba untuk memperbaikinya teman-teman. Kita lepaskan dulu ini. Wih, kok susah nih. Ayo. Oke. Baik, di sini sudah kita lepaskan. Untuk mesin cuci shop ini bautnya menggunakan kunci L ya. Jadi agak repot nih. Oke. Ini kita lepaskan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi modulnya seperti apa teman-teman ya. Tadi kita ukur di sini menggunakan tang ampere. Sepertinya untuk tang ampere pada posisi strip itu sangat kilat sekali ya. Jadi kita tidak bisa mendeteksi berapa ampere pada waktu saat PCB-nya mengalami apa MCB-nya mengalami strip. Konslet. Untuk kondisi saat kita hidupkan itu ampernya sekitar 0,6. Saya rasa itu dalam keadaan normal ya. Cuman kalau posisi kita geser selektor atau analog ini, listriknya langsung jeglek teman-teman. Kita akan coba deteksi apakah kalau memang trouble-nya itu di bagian heater, seharusnya di sini menunjukkan apa ya, ampere yang di atas 1 ya. Kita lihat di sini, ini modulnya hampir mirip dengan modul punya Electrolux. Baik teman-teman, kita akan coba melepaskan satu persatu dari penguncinya ini. Oke, ini adalah bagian daripada modul. Kontrolernya ya. Kita akan coba buka casingnya.
kita akan cari tahu apa sih penyebabnya ya, penyebab dari jebleknya listrik atau stripnya MGB. Ini ada sebuah binatang ya, kecoa yang masuk ke dalam supply. Apakah ada di bagian sini atau di bagian lain ya? Di sini kita gunakan tang ampere untuk mengetahui ampere. Perhatikan di sini ya, kita lihat seberapa besar ampernya saat kita hidupkan teman-teman. Kita ambil listriknya dari lihat. Oke, kita hidupkan teman-teman. Ini kondisinya sudah dalam kondisi on, dan ampernya terbaca 0,01 ya. Nah, kita akan coba pindah ke posisi ini. Ini sangat kecil sekali teman-teman ya, 0,30. Cukup relevan. Kita coba adjust
Tidak ada perubahan ampere sama sekali ya. Nah, ini kondisi off. Coba kita hidupkan kembali. Ya, ini kondisi on. Posisi satu, posisi dua. Kita coba lihat di sini untuk spin ada di posisi berapa ini. Nah, ini off ya. Off, posisi spin kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di posisi 7. Jadi kita on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba tar. Ini seharusnya motor drain bekerja teman-teman, ini karena kondisi posisi spin. Oke, ini untuk motor drain sudah bekerja teman-teman ya. Mesin cucinya sudah bekerja teman-teman, kita perhatikan ampernya ya. Ini untuk memonitor, perhatikan di sini ampernya. Ampere kerja motor itu hanya 1 sampai 1,5 ampere, itu kondisinya normal ya. Ini kita gunakan mode spin teman-teman ya, saya rasa ini sudah cukup, kita akan menguji ke mode lainnya. Jadi kita akan mencoba menggunakan mode lain. Ini kita start dulu mesin cucinya, lalu kita matikan.
ya. Ini sudah mati. Nah, kata pemiliknya biasanya itu kalau mau menghidupkan itu di posisi 2 seperti ini. Jadi untuk kita putar terus 2 kali. 1 2 daily 60. Ini lumayan lama ya. 60 derajat. Oh iya. Nah, ini harus untuk temperatur di posisi 30 derajat. Coba kita hidupkan. Nah, ini kawan-kawan ya, mesin cuci ini ternyata tidak rusak, hanya ada satu buah kecoa yang nempel di bagian PCB ini yang mengakibatkan listriknya strip ya atau jeglek ya. Nah, karena setelah kita cek semua komponen dan part tidak ada yang short sama sekali. Nah, dan ketika kecoa ini jatuh dari PCB setelah kita bongkar, kita hidupkan mesin cucinya sampai beroperasi saat ini tidak ada kendala sama sekali teman-teman ya. Jadi kesimpulannya penyebab listrik jeglek itu disebabkan karena ada binatang yang menempel di bagian PCB-nya ya. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ini adalah teknik analisa sederhana dari perbaikan mesin cuci yang mengalami mati total, listriknya jeglek ya. Terima kasih. Ketemu lagi di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.